Okey, selamat petang dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat alam maya semua. Okey, hari ini hari Rabu dan hari ini merupakan hari cuti saya juga. Hari ini saya mancing dekat Tambak Satu Malaysia dengan ayah saya. Ayah saya dia pergi ambil udang hidup jap Lepas tu saya masih sedia menanti lah dengan berbekalkan udang langai yang telah mati yang disimpan dalam peti sejuk, kita pakai balik. Jadi setakat ni dapat seekor ikan senangin je lah Ikan senangin dengan 2-3 ekor gelama yang kecil Sebab seperti yang sahabat-sahabat boleh nampak, dekat luar tu arus dia memang sangat-sangat kuat Ini pun kita baru dapat. Yang ni saya bawa balik lah Saya yang dapat. Yang gelama yang semua ikan kecil-kecil tu kita dah lepaskan balik lah Tujuan saya kadang-kadang saya banyak banyak membuat rakaman, tapi banyak juga yang saya telah buang rakaman tersebut sebab keadaan macam ni lah kadang-kadang kita nak buat rakaman ingat boleh mendapatkan kita buat rakaman, kita ingat hasil dia dikatakan akan merangsangkan tapi hakikatnya tidak, kita masih tengah memangau ni. Dengan air dia, arus dia yang deras, yang cukup kuat, ombak dia yang besar. Tengok ombak dia. Memang payah sikit lah kita nak buat konten. Kadang-kadang memang banyak rakaman yang saya telah buat, tapi yang dimuat naikkan dekat YouTube tu boleh dikatakan sikit lah kalau nak dibandingkan dengan jumlah rakaman yang saya telah berjaya memuat naikkan dekat YouTube lah Banyak juga rakaman yang telah saya buat selama ni, tapi saya telah padamkan sebab salah satu contoh lah keadaannya macam ni. Kita bangau, kumpau darah, tak dapat apa-apa Lepas tu saya tetap rakam, tapi apabila balik rumah, tengok balik rakaman tersebut, tak ada apa yang menarik, saya padam je lah Tapi apa-apa pun sahabat-sahabat, kita masih sedia menanti lah Saya pun tengah tunggu ayah saya untuk ambil udang hidup tu. Kita mancing sampai pukul 8.30 malam macam tu lah Walaupun keadaan air dia memang kuat, ombak dia kuat, arus dia kuat semua, memang susah sikit nak dapatkan, tapi kita masih setia menunggulah sahabat-sahabat. Thank you.
will continue lagi dia go pada Sungai Melaka. Motor dia safe lah. Ah, safe ah. Banyak juga belanak. Oh, banyak. Ini kecil-kecil ambil. Ha. Gantung lah sana. Ada bayar. Yang ni bawa balik makan je. Tu bawa tu kecil-kecil kita beranak. Ini. Ikan belanak. Awak gantung sana pancing sini. Ikan dapat. Tak apalah, itu saya dah siapkan. Kita dah ada udang dah. Bawa balik makan lah. Betul. Wait. Siakap ke? Wait. Sabar. Wey. Ikan susu ah. Ikan susu ah. Ha. Okey, sahabat-sahabat, ayah saya baru dapat seekor ikan susu eh. Dekat restoran ni juga kita mancing. You take gambar for me. Okay, sahabat-sahabat, kita akan membuat malingan dekat restoran ni. Nampak gaya. Air pasang memang besar. Ini buat tumpang jap. No wonder I see from there you don't know do what. I thought it's other people, rupanya you pancing there. Oi, strike. You will do eh? Okay, sahabat-sahabat, ni dia ikan you will do eh? Yeah.
Okey, tak apa. Boleh lah. Ada ikan, ikan apa ni? Yu wodo. Diorang kata yu wodo. Ah, ikan yu wodo. Species je, species je. Ataupun yu cicak. Ni jual lah. Ya ni tak ada lah, saya nak lepas ke abang nak? Boleh je, bagi je. Tak nak, kita buang balik lah. Okey, sahabat-sahabat, ikan yu cicak. Buang balik lah. Badan straight sikit. Okey, sahabat-sahabat, ni dia ikan yu bodoh eh. Yu bodoh yang kita dapat ni, saya yang dapat. Dapat seekor je ni. Jadi kita buang balik lah eh. Okey, sahabat-sahabat, yang ni kita cangkukkan udang hidup dia. Okey jugalah main dekat muara Sungai Melaka ni, berbekalkan udang hidup. Sebab tadi saya dengan ayah saya cuba dekat Tambak Satu Malaysia kan, tak menjadi sebab ombak dia, arus dia kuat semua. Sekarang ni kita mancing dekat Sungai Melaka pula. Okey sahabat-sahabat, ikan tak makan, kita makan dulu. Ya, yes, salam bang. Brandon. Ha? Rumah mancing ah? Eh, kenal tak? Kenal lah. Aduh, kenal. Baru balik mancing. Ha, mana? Sungai Melaka. Dapat ikan susu seekor. Seekor je? Ha. Terima kasih tau. Kenal. Aduh. Abang polis tu kenal pula. Aduh, dia kenal saya. Sahabat alam raya lah ni. Kita pun baru balik kan daripada Muara Sungai Melaka mancing. Tak sangka pula. Memang saya dah siap sedia kan, dah tunjuk apa ni,
IC dengan lesen mandu biasa lah, eh. Kita kena sentiasa menghormati tugasan pihak penguatkuasa. Sebab mereka pun melaksanakan apa ni, kewajipan mereka lah, eh. Terkejut pula dia tahu nama saya pula. Tahu pula, eh. Ya, yeah, salam bang. Mana? Okey, baru balik daripada mancing. Okey, orang kata baru lah. Eh, tak ada lah, dah 6 bulan lebih lah. Lesen ada? Ada. So, saya tinggal dalam je. Lesen, ya. Yeah. Dah lesen dah? Ya, yeah, dah. Nak check ke boleh? Ya. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay. Kita tengok abang ni mancing. Oh. Dapat lah abang? Belum lagi. Belum lagi, eh. Okey lah, semoga ada manis. Oh, habis. Yes? Okey. Kedai lemping kelapa dekat mana ni? Kedai lemping kelapa sini, eh? Oh. Okey, kita try sini. Boleh. Kita tengok abang ni buat balingan padu. Hati-hati motor. Tahan jauh juga. Pacak je lah. Dah sampai kan. Ada macam rod pacak dekat sana. Kita tengok balingan padu daripada abang ni. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi, eh, pada sahabat-sahabat alam raya. Okey, hari ni kita berada di Tanjung Bidara, eh. Okey, jual saya dah digetu sikit lah. Okey, lepas tu tengok dia pakai, kita pakai apa ni? Umpan jangkau, eh. Jangkau. Ni ada getuan sikit lah. Kita letak. Tapi yang ni dia makan sikit-sikit je. Pegang. Tak ada pula. Tadi ada. Okey, sahabat-sahabat, air kelihatan dia masih sedang pasang lagi. Kalau tak siap saya untuk hari ni, kan, untuk hari ni dia akan pasang penuh, eh, mungkin dalam pukul 9.50.
Adapun pukul 10 lebih macam tu lah. Kita pun baru sampai. Kita letak dulu. Tak apa, kita biarkan dulu. Kita menyaksikan daripada jauh. Tak apa, kita duduk sini. Dia lebih teduh sikit. Sambil tengok daripada jauh kan. Tapi tadi kelihatan ada nelayan dia pasang jaring. Tapi saya ni dah tak nampak dah. Saya tak tahu ada ada jaring dekat depan ke tak. Tapi kita masih setia menunggulah sahabat-sahabat. Ni pun kalau ayah saya kata dia tak ada getuan, mungkin kita akan pindahlah dekat lubuk yang lain. Tapi dengar kata tu hari ni air pasang dia memang besar sikit lah daripada biasa, lebih tinggi sikit. Tu pun saya pakai tiga mata saya pakai tiga mata berumpangkan jangkau. Meskipun kita ada beli udang hidup banyak juga. Padu bunyi dia. Umpan habis rupanya. Lalu pergi sana.
Okey, sahabat-sahabat, kita dapat seekor ikan lama. Lama yang biasa-biasa. Ini okey bawa balik Boleh. Kita balik siang, hantar kita balik, aku rasa. Ke Faris sendiri yang siang kan? Dari siang lah, nanti balik nanti bawa saya hantar. Sebab di kedai tu dia nak siang-siang. Yang dulu, nanti bawa hantar kedai tu. Dia boleh tuang keluar sikit tak? Kasar. Kurangkan air. Okey, sahabat-sahabat dapat saya.
Okey, sabar-sabar kita dapat seekor tuka lah. Tali kendur eh, tali kendur. Okey lah dia. Okey, sabar-sabar dapat seekor ikan tuka eh, dengan umpan udang hidup ni. Tuka dia. Ya, my camera pula dah mati. Tak apalah, just my phone camera. Jangan-jangan GT ya, GT. GT pun okey, bagus tu. Oh, because the rod is a rehat G-Tech eh. Keras sangat sebab tu dia tak nampak lenturan dia. Okay, rambut dia kena gaya sikit macam rambut saya panjang. Oh, jauh je baling. Boleh sampai negeri Sembilan tu paling. Itu sempadan. Oh ni, Sembilan eh. Sembilan eh. Sembilan ah. Dia kena pergi dekat sikit ah. Sembilan. Ha. Malung ah. Malung apa benda tu? Oh Sembilan eh. Oi. Ingat glamour. Eh glamour besar. Cantik ya, Paris. Baik. Ah okey. Okey. Lagi satu gambar. Oi, double strike ya. Uyo. Ini belum buka sikit dalam ni. Ini hero kita. Tengok-tengok Paris. Ini hari Paris jadi hero. Tuka. Ya. Double strike eh. Double strike. Dia dapat tuka dengan malung eh. Double strike. Memang kena kumpau hanya.